Sobat Otomotif, salam pecinta otomotif. Kali ini kami akan membahas sebuah mobil Kijang Innova 2KD. Jadi di mobil ini karena historis dari usia, khusus untuk electrical wiring dan soket-soket yang ada di depan harus diperhatikan. Seperti di depan kamera, mobil ini trouble di bagian soket bagian depan. Awalnya putus di bagian atas. Ini kabel sudah dimodifikasi, bukan aslinya. Untuk bawaan mobil ini biasanya kabel berwarna abu-abu. Kemudian yang tengah kabel berwarna hitam. Yang di bawah kabel putih les hitam untuk bagian bawah. Jadi dari skema wiring ini yang perlu diperhatikan, yang untuk bagian atas nih bagian driver EDL itu sinyal input dari ECU. Kemudian yang tengah, kalau asli bawaannya kabel berwarna hitam, ini kebetulan sudah disimulasikan, sudah disambung untuk sementara waktu, tidak bisa diambil kesimpulan karena kabelnya aslinya nih seperti yang ada di bawah. Artinya untuk di kabel coklat ini disimulasikan ke warna kabel hitam, ini tegangan kunci kontak on. Pada saat kunci kontak on, tegangan di sini akan standby untuk memerintah driver throttle body. Kemudian untuk di bagian bawah nih kebetulan warna kuning. Aslinya nih kabel putih berwarna lis hitam, yaitu di sini ground. Yang tadinya mobil ini masuk, kabelnya sudah terbalik. Tegangan pindah ke sinyal ECU, sinyal ECU masuk ke tegangan, kemudian sebaliknya. Yang di bawah ground sudah dapat B+, B+ sudah dapat ground. Artinya di mobil ini kalau kita simulasikan itu kerusakannya di bagian ECU. ECU sudah mutlak pasti rusak karena dari faktor kesalahan electrical wiring. Kemudian berikutnya yang kedua, ini ada dua item atau dua fase, ini solenoid valve. Untuk solenoid valve yang bagian belakang, ini tegangan. Biasanya untuk bagian atas ini kabel berwarna hitam. Ini putih led merah. Ini sinyal untuk ke solenoid. Ini nggak boleh terbalik. Biar cara kerjanya bisa memenuhi aturan yang ada di mobil ini. Sekarang untuk di mobil ini untuk solenoid valve sudah bekerja, hanya saja tinggal di bagian driver EDL untuk throttle body. Oke sobat otomotif, saya berbagi singkat untuk pengguna Kijang Innova khusus yang 2KD untuk gen 1 2004 hingga 2010 atau 2010 sampai 2013 akhir. Berarti gen 1, gen 2 masih banyak mengaspal di Indonesia. Jadi untuk pengguna hati-hati, apabila kabel putus carilah ke tempat yang benar-benar ahli, jangan menyambung kabel-kabel atau yang pada saat soketnya bermasalah. Ini jadi efek fatalnya ke ECU. Oke sobat otomotif, saya akan hanya berbagi dua tip, yaitu tip salah sambungnya electrical wiring karena faktor usia yang ada di soket. Kemudian ada lagi di belakang, kebetulan di mobilnya ada dua item yang bermasalah. Penyebabnya ini satu lagi kabel yang berada di bagian solenoid valve, ada fase terbalik sehingga solenoid valve-nya tidak bekerja. Sekarang sudah bekerja untuk solenoid valve. Kemudian di sini sudah diperuntukkan sesuai ketentuan yang dibutuhkan di mobil. Hanya saja driver dari ECU khusus yang bagian atas tidak memberi sinyal karena dapat umpan balik voltase yang dilakukan oleh bengkel-bengkel yang tidak paham dengan kebutuhan electrical wiring. Oke sobat otomotif, sekian dulu video singkat, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Salam pecinta otomotif.